Kebenaran melaksanakan ibadah korban ternyata memberi kelegaan kepada umat Islam di negara ini. Hanya Negeri Sembilan dan Sarawak sahaja tidak dibenarkan melaksanakan ibadah berkenaan tahun ini. Biarpun negeri-negeri lain dibenarkan melakukan ibadah korban, namun ia tertakluk kepada SOP yang digariskan Jabatan Agama Islam Negeri. Di Georgetown, pemantauan telah dilakukan Polis Diraja Malaysia. Selain bilangan haiwan korban yang dihadkan, kebenaran daripada beberapa agensi lain seperti pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Veterina perlu diperoleh terlebih dahulu. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong, sempena Aidiladha tahun ini, PDRM telah menubuhkan 30 pasukan pemantauan khas bagi melakukan tinjauan di premis yang melakukan ibadah korban. Rata-rata mematuhi SOP yang ditetapkan. Yang melaksanakan sembahyang sunat Aidiladha telah dipantau dan 26 lokasi penyembelihan kurban terdiri pada masjid, surau dan pusat penyembelihan juga telah dipantau. Sepanjang pemantauan yang dilaksanakan semalam, iaitu 20 hari bulan Julai 2021, iaitu hari raya pertama, mendapati semua premis-premis surau, masjid dan lokasi penyembelihan ini mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama, Jabatan Haliluar Agama Islam Pulau Pinang. Semalam khususnya kunjung mengunjung ziarah-menziarah daripada rumah ke rumah juga dipantau, mendapati tidak ada sebarang aktiviti ziarah-menziarah di kawasan Timur Laut. Begitu juga dengan ziarah kubur, ada 7 tanah kekuburan semalam kita buat pemeriksaan, dapati semua tidak ada dikunjungi oleh orang awam. Hari ini 14 lagi lokasi yang menjalankan ibadah korban dipantau dari semasa ke semasa bagi memastikan SOP yang ditetapkan kekal dipatuhi.